Pada saat pergantian shift, induk elang ini meninggalkan sarangnya untuk sementara waktu. Perilaku ini biasa dilakukan oleh burung predator pada saat musim bersarang. Mereka akan mengerami telur ataupun anaknya jika telurnya telah menetas secara bergantian. Namun ada sesuatu yang aneh dengan ayah elang ini. Dia tidak segera memeluk anaknya seperti yang biasa dilakukan para elang dewasa pada umumnya. Lihatlah apa yang dilakukan ayah elang ini. Ayah elang ini memperlakukan anaknya layaknya seekor mangsa. Dia menyeret anaknya keluar dari mangkuk sarang, menginjaknya dan mencakarnya. Lalu akan seperti apakah nasib anak elang ini, dan apa yang menjadikan sang ayah elang ini berperilaku tidak normal. Untuk mengetahuinya, silahkan klik link video pada deskripsi dan kalian akan menyimak video dengan durasi yang lebih panjang. Terima kasih sudah menonton.